Assalamualaikum guys, jadi hari ini, aduh, backgroundnya jelek sekali. Hari ini kita akan pergi ke rumahnya salah satu saudara sepupuku, adik sepupuku tepatnya di sensor alamatnya, dan kita sekarang akan ke sana bersama Junot. Ini adik sepupuku dari adiknya ibuku yang kedua. Aduh, ini kayaknya lama sekali. Bagi kalian yang mau subscribe channelnya dia, apa namanya? Mizanto. Mizanto Gaming, ganteng namanya guys. Itu kalian kalau bagi pecinta game atau yang suka game, silahkan kunjungi channelnya, karena mungkin kalian bisa dapat channelnya inspirasi. Ya. Ya. Mungkin kalian bisa dapat inspirasi game apa yang harus dimainin, karena dia banyak banget main gamenya. Oke. Okay? So, mari kita nanti bertemu dan berjumpa di rumah Hasbi. Ya, itu nama adik sepupuku sih. Bye. Dadah. Itu mereka sudah berangkat duluan. Bye bye. Kita akan naik mobil selanjutnya. Ini dia, ini salah satunya yang mau kita kunjungi rumahnya. Apa? Sebentar guys. Ternyata mereka mau nunggu. Hati-hati Mbak Mik. Oke deh, kita tunggu aja sampai berangkat. Kamu bareng-bareng guys. Terus itu mereka juga nunggu, ini rombongan mobil. Ini rombongan nggak tahu hilang. Ini ikut rombongan mobil. Kita tunggu. Oke, siap. Oke. Itu mereka sudah siap ikut rombongan motor 2. Dan kita 1780. Bentar aja deh. Oke. Dadah opa. Let's go. Di Jalan Simpang Sulfat Selatan menuju Jalan Simpang Sulfat Selatan 3. Enggak lama enggak tuh rumahnya saya yang Sulfat. Tetangga ya, santai. Iya. Menang mana, Bu? Berapa besar? Kita sakar tapi rumahmu itu lihat di internet itu hidup rumahmu ya. Iya, siapapun yang nggak ada jadi nggak ada permen lu. Sudah hilang dari iya, mungkin disuruh rekreasi kali, suruh puter-puter gitu. Anda puter-puter dulu, dikasih jalan yang sesat. Ini loh bang, di sini ini biasanya kemahnya anak Min di sini bang. Iya. Cuma masih kurang sepi ya. Enaklah kalau di sini aku bisa langsung ke rumahnya mau mek. Lihat, tengok ini, mek tengok ini, aku mek kita jajan mek. Muncal no, iya benar-benar. Untuk kemah ini enak kayaknya. Kamu kemarin di mana tuh? Kenapa? Kemarin di mana? Di Sahabat Alam. Iya, Karangploso sana. Sabtu ya, Sahabat Alam Karangploso ya? Iya. Tapi ya lo. Iya, kalau aku enggak disuruh gitu, disuruh susun tas, tempat taruh tas, habis itu tempat taruh tongkat pramuka, sama disuruh buat ruang tamu. Bedanya gede memang. Terus bawa-bawa ciki-ciki wis gak kluwen ya. Iya. Lah dulu anu Sherlock. Sherlock. Langsung wis.
saya lurus bisa ya? Belok kanan ya? Iya. Kanan, nanti keluar itu lagi. Akhirnya nyampe. Jangan lupa ya, jangan lupa ke atasnya belakang. Iya. Oke. Oke guys, kita sudah nyampe dan mari kita masuk. Assalamualaikum. Bentar. Guys, jadi sekarang kita sudah sampai di rumahnya. Dan kita enggak tahu, ikutin aja keseruan-keseruan yang ada di sini. Katanya nanti malam ada yang mau nginep di sini. Antara ada 2-3 ya. Satu adik sepupuku yang baru datang dari Surabaya kemarin itu kan ada yang nginep sini. Terus kakakku juga jadi ikut-ikutan dan pemilik rumahnya yaitu dua ya. Itu tadi kalian kalau enggak tahu yang baju ungu dan baju hitam itu tadi. Itu juga dua adik sepupuku, dia juga kan rumahnya di sinilah ya, gitulah. Jadi ikutin terus apa yang kita lakukan hari ini. Bye guys, jadi sekarang update-nya aku baru mandi dan kita akan nginep sini karena kondisinya sudah malam di luar dan cari kalau ada background atau background yang tidak mengenakan. Karena di sini kita ada dia. Hai Lin. Halo. Mau ngapain? Main-main. Oh. Hai Si. Lagi ngapain? Main Lego. Oh. Mereka berdua lagi masang Lego, guys. Oh. Nah, lucu banget ya, guys. Dan ini satu lagi YouTuber kita di sini, Mizanto Ali. Silakan di subscribe bagi kalian yang suka channel gaming. Ini bakal cocok banget buat kalian. Dan ini adalah pemilik rumah lagi asik main bola. Dan ini punya channel juga di Mu17. Silakan dicari dan di subscribe. Mereka berdua channelnya isinya konten tentang main game. Dan aku akan nginep sini guys per Sabmi karena ini tempatnya hari Sabtu. Jadi penginapan Sabtu Minggu. Ya, bukan perkemahan tapi ini penginapan Sabtu Minggu. Kebetulan lagi ada Junot, yaitu adalah ada sepupuku yang punya channel Misanto Gaming Ganteng itu tadi. Kalian bisa subscribe channelnya. Kebetulan dia datang dan kita nginep sini. Gitu aja deh intinya. Jadi ikutin, mungkin ada bekalan keseruan yang ada di sini karena dari tadi pun kita ngakak-ngakak tapi nggak kerekam video. Ya udah deh, tadi kita juga udah sempet bikin apa itu namanya, bikin ya balon-balon tiupan gitu sih yang dikemasanin gitu ya gitu, terus ditiup nanti dia meledus gitu kan, meledus mengembang, habis itu dia bisa meledak gitu. Oke deh, kalau gitu sampai berjumpa besok. Mungkin ini akan jadi day one gitu ya. Guys, jadi ini salah satu keseruannya. Kita ada sate, makan malam. Oke. Sekarang, mari kita ini makan ya. Oh, ini agak kurang cocok seperti ini. Oke. Ini bisa. Nah, sip. Seperti ini, guys. Sebelum itu mari kita baca doa terlebih dahulu. Amin. Mari kita makan. Wah. Wow. Enggak kelihatan ya. Ini enak sih. Oke deh.
aku makan dulu ya guys, kalian lihat aja. Oke, okay. Bye. Chan. Nah, jadi sekarang aku sudah selesai makan. Bekas makananku aku taruh situ. Oh, enggak, Deng. Aku udah taruh di bapakku. Dan sekarang ini aku bakalan buat jadi dua part kali ya. Untuk day 1 dan day 2. Hari ini Sabtu dan hari besok Minggu. Ya, semoga aja bisa ke pasar. Enggak, Deng. Bercanda. Jadinya kita akan nginap sini malam ini. Aku udah bilang belum ya, kita mau nginap. Udah kali ya. Mungkin ini jadi dua kali aku akan nginap di sini. Soalnya biasanya aku nginap sini kalau tiap ada Junot yang tadi itu Mizato. Kalian bisa subscribe juga channelnya. Isinya tentang gaming dan lain-lain. Ya, juga ada vlog kok. Seberapa aku kurang tahu, ada cerita gitu-gitu. Pokoknya kalian juga mesti kunjungin channelnya. Di channel adikku sendiri yaitu Adriano Wira Abdullah. Aduh. Itu adalah channel adikku yang nomor ini kakakku ya, aku ini adikku yang nomor 3. Saudaraku yang nomor 3. Dia punya channel namanya Dino 17. Silakan kalian ketik. Oh, kalau diketik pasti enggak ada apa. Ketik aja Mizanto Ali pakai A N dan G bukan pakai I. Itu pasti nanti keluar channelnya dia. Entah kenapa mungkin ada kesalahan di channel YouTube. Ya, aku juga nggak tahu sih. Makanya aku juga bingung. Dan rambutku masih berantakan, tidak seperti tadi sore. Oke, bye.